kasih nih. Kalau kita lihat perkembangan ya, sekarang kan sudah masyarakat pengguna Jakarta-Bandung sangat menunggu ya, sangat menantikan. Jadi memang kalau kita lihat, kita punya waktu kontraknya kan dengan kontraktor 3 tahun. Targetnya itu di Juni 2021, kita mulai di Juni. Kalau kita lihat sudah berjalan setahun, kita sekarang perkembangannya sudah banyak sekali. Kalau kita jalan dari Jakarta ke Bandung, paling gampang lihat jalan tol. Memang yang lokasi kita lihat sebelah kanan jalan tol ya, kalau dari Jakarta ke arah Bandung. Anda sekarang sudah mulai lihat tiang-tiangnya sudah banyak. Selain itu juga ada yang sudah baru kita bebaskan lahannya. Kalau kita hitung sebetulnya secara progres sudah 28%. Jadi setahun sudah hampir sepertiganya kita capai. Dengan waktu 3 tahun kita sudah dapat sepertiganya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ini masih berjalan normal dengan baik sekali sesuai rencana kita. Ya memang namanya pekerjaan pasti ada kendala-kendala yang harus kita selesaikan. Kemudian juga kita tahu untuk operasi ini kereta cepatnya tidak ada yang punya pengalaman di Indonesia ataupun yang mengoperasikan. Jadi sekarang kita sudah menyiapkan tim operasinya, tim persiapan operasi. Nanti target kita kan harus ada tim operasi, kemudian paling gampang harus ada masinisnya. Masinis belajar di mana? KAI kan pasti nggak bisa. Kita harus training. Dan training itu makan waktu juga banyak juga. Kira-kira bisa setahun. Kemudian nanti sebelum operasi, kan kita harus sertifikatkan juga, sertifikasi oleh Kementerian Perhubungan. Nah, kita juga harus mengedukasi teman-teman di perhubungan. Jadi nanti kita sedang men-trigger agar perhubungan yang dirjen kereta api di Indonesia bekerja sama dengan regulator kereta api di Cina supaya bisa melaksanakan sertifikasi. Ujung-ujungnya supaya kita nanti pada saatnya nanti akan operasi semua sudah siap. Jadi persiapan tidak hanya di sisi kami sebagai investor, kami juga disupport oleh kontraktor, tapi perlu disupport juga oleh regulator, yaitu Departemen Perhubungan yang harus mensupport kita. Jadi doakan saja supaya kita lancar, hambatan yang kita hadapi sekarang segera tuntas. Namanya juga pekerjaan besar seperti ini, Anda bisa bayangkan nggak LRT di Palembang, panjangnya berapa kilo sih itu? Itu sekitar 23 kilo. Mereka ngerjakan berapa lama? 2015-2018 sampai Asian Games, 3 tahun ya. 23 kilo, kami terasa kami 142,3 km. Nah kalau di compare seperti itu, apa effort yang harus kita lakukan? Sehingga harus luar biasa sekali effort kita. Sehingga kita di sini support oleh kontraktornya yang sudah pengalaman di negara asalnya mengerjakan hal yang sama. Kita juga tidak mungkin juga di sini tiba-tiba langsung belajar, orang bisa langsung lari. Sehingga kita mendatangkan kontraktornya yang kerjaan sipil, pekerjaan sipil yang paling mudah kan, paling gampang di semua sistem itu dikerjakan 3 kontraktor. 1 kontraktor Indonesia yang besar yaitu Wijaya Karya, 2 lagi kontraktor dari China, China Railway Engineering Corporation, 1 lagi adalah Sinohydro. Ini sudah pengalaman di China. Jadi dengan kombinasi China dan Indonesia, kita tahu kita pakai standarnya adalah standar dari China. Mereka sudah pembeler yang 2, yang 1 ini bisa ikut menyesuaikan dengan standar China. Memang di Indonesia kan belum ada, sehingga kita harus menyesuaikan. Tidak bisa, tidak, memang kita harus ikut dengan standar yang ada. Karena ujung-ujungnya kalau kereta kan kita masalah keamanan. Kalau sekali tidak aman, siapapun tidak akan ada yang menaik. Dan sehingga prinsip kita adalah keamanan itu nomor 1. Jadi kalau kita standar keamanan kita nih tinggi ya. Anda bayangkan, Anda kalau naik mobilnya kecepatan 150 km bawa apa? Driver sebagai driver aja sudah terasa, wah, ini udah mau nginjek aja udah ngeri. Kita kecepatannya 350. Bayangkan bagaimana kita harus menjaga keamanan seperti itu. Dan kita tidak ingin main-main, kita pakai standar yang sudah kejadian di China. Di sana dengan standar sekian kecepatannya, kita harus bisa jaga di sini. Untuk penggunaan dana sendiri, terus berapa sih Pak kira-kira untuk pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini? Terus pastinya kan ini akan melewati wilayah Bandung dan juga beberapa wilayah lainnya. Ini akan terjadi efek domino kah di wilayah-wilayah tersebut, entah itu dari sektor ekonomi ataupun dari pariwisatanya misalnya?
paling gampang sekarang yaitu, mungkin Anda sudah tahu ya, investasi kita untuk kereta cepat ini sekitar 6 miliar dolar. 6 miliar dolar yang 25% dari equity. Dari equity, 25% kita sudah cair equity itu sekitar 55% ya. Kemudian yang pinjaman kan 75% itu dari Chinese Development Bank, itu sudah cair sekitar dari total 4,5 miliar sudah cair 1,1. Jadi kemudian Anda tahu juga kontraktor kita juga porsinya dari semua biaya kita itu paling besar. Kira-kira itu 2/3 sendiri untuk bayar kontraktor. Sisanya untuk pengadaan lahan. Pengadaan lahan Anda tahu sendiri kalau waktu kita dulu mulai 2016 mulai, sekarang ada yang terakhir dibayar 2019. Kan otomatis harganya juga secara inflasi naik. Jadi budget kita juga cukup besar juga di situ. Dan kalau kita lihat sekarang kan pembahasan sudah hampir selesai. Sudah selesai lah kita anggap, tinggal regulasi pasum-pasum. Nah, kita sekarang adalah yang dominan adalah sekarang menyiapkan dana untuk kontraktor untuk supaya bisa lari kencang. Nah, rencana kita memang tahun ini kita masih perlu mencairkan lagi pinjaman sekitar 2,2 miliar dolar lagi. Kita kan tahun ini. Jadi jangan sampai mungkin yang sudut pandang ada ini ya. Kontraktor dari China bekerja di sini. Kita sudah dapat pinjaman, harusnya kita bayarnya di sini untuk belanja dia di sini. Belanjanya kan juga ada bayar orang, beli material alam, material di sini, untuk belanja di sini. Jadi jangan sampai dia kehabisan uang untuk belanja yang di sini ya. Masalah keuntungan yang di sana kita mungkin nggak usah mikir dulu lah. Yang penting dia bisa mengerjakan proyek ini dengan lancar, jangan sampai kekurangan uang. Sehingga kita harus menyairkan lagi pinjaman ini. Rencana kita masih ada sekitar 2,2 miliar dolar lagi harus kita cairkan. Nah, harapan kami di bulan ini, akhir bulan kita bisa cairkan sebagian dulu lagi. Setelah itu nanti masih ada sekali lagi tahun untuk ini. Untuk dana yang 2,2 miliar itu ya Pak ya? Mungkin itu dua kali pencairan. Dua kali pencairan. Karena kalau kita cairan sekaligus, kita simpan, padahal kita pinjaman, kena bunga kan. Kalau kita memang mungkin kira-kira kita bikin dua kali lagi. Nah, kemudian kalau Anda lihat ya, sebetulnya terakhir waktu groundbreaking Walini itu ada dari Gubernur Jawa Barat, Pak Dian, kami menyampaikan penduduk Jawa Barat itu sudah 60 juta. Kalau hanya numpuk di lokasi sekarang, mau kemana nih pengembangannya nih? Sehingga sebetulnya membutuhkan pengembangan di koridor ini. Jadi kereta cepat ini hanya sebagai fasilitas saja. Yang boleh dikembangkan adalah koridor tersebut. Jadi kita nanti bikin TOD di Bandung Tegaluar, kemudian di Walini, kemudian Kerawang, dan di Halim mungkin bukan TOD lah istilah, tapi pengembangan saja di situ. Jadi target kami adalah seperti Walini, Anda bayangkan, kalau itu dengan hidup dengan 1.270 hektar, nanti ada lagi yang lebih besar lagi adalah rencana 7.700 hektar, mungkin lebih besar daripada BSD ya. Kita harus kembangkan di sana. Nah, itu impact-nya terhadap masyarakat seperti apa? Sehingga di sana membuka lapangan kerja besar sekali. Jadi paling banyak kan dari warga sekitar. Kemudian ikutannya pajak untuk daerah juga besar sekali. Kemudian perekonomian kan bergerak di sana. Mungkin saya nggak tahu ke depannya ini roda perekonomian berapa. Impact-nya seberapa besar? Besar sekali untuk masyarakat lah. Hitungan kami nanti sumber daya penyerapan tenaga kerja itu lebih dari 60 ribu orang.